Masih sing Chris enggak nih? Oh, Chris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan Suku Marli bapat ladang ya, guys. Ini udah siang, udah saatnya minum kopi ya. Jadi mau bikin kopi dulu, oke. Mau bikin apinya, perapian dulu ya. Ya. Inilah prosesnya. Ini kita prosesnya pinggir sungai. Ya, paret, paret. Paret. Paret nih, airnya jernih, banyak ikannya. Ya, guys. Ikan paus, duyung, duyung. Ya, inilah proses buat api seperti ini ya. Oke, guys, kita ngumpulkan kayunya dulu ya. Ini cerna loh, umur bertiga. Oh, bakar kosong loh. Diincep-incepkan dulu, guys. Tuh kan? Oh. Ini tuh banyak. Dan orang meyakinkan banget ini kan kentang itu. Bisa mereng-mereng ngono apa kuat iku, Bit? Enggak kuat iku, belum dia dari banyu kok. Kuat. Kuat sendang lho, 10 liter. Mahal, ketel-ketel. Nih perlengkapannya. Gosong, guys. Tak wonge. Hari ini bapat kebun sawit 1 hektar ya. Orang 4 selesai sehari. Retar. Pakai air minum apa air paret? Air paret kena air minum. Air minum lah. Minum kue. Dua gue setengah matang. Banyu nih. Setengah matang. Gimak gimak. Si. Rum. Orang. Go go. Nah. Kita kayak isi baru. Wah kayu nih bakar pet. Singkir-singkir kan put. Miring lah. Oh no, yon. Miring lah. Ah, pas. Aduh. Ini kan enak. Tom. Kayunya kurang ini, guys. Dengan angin yang sepoi-sepoi, panas. Panas sekali siang ini, guys. Panas sekali nih, guys. Guys. Males boleh singkatin. Nih, guys. Cara Suku Marli memasak air dengan menggunakan apa namanya? Brondolan. Brondolan. Guys. Oke. Itulah ternyata hidup tangga, pokoknya pemasukan. Hidup, hidup. Yang ini, hidup. Minyak ini, minyak. Ini tampang-tampangnya nih, guys. Perusak negara. Oke. Itu enggak kira-kira nih. Waktu bit, bit. Walah, bit, bit. Walah. Toh, enggak mate enggak. Kopi areng. Paretnya jernih sekali itu, guys. Banyak ikannya itu, guys. Mau dia pindah ke pecel, sob. Nyala-nyala nih, tunggu aja ya. Airnya sangat jernih, guys. Bisa diminum langsung ya. Nih, guys. Ambil airnya dari sini, guys. Kayaknya gini. Sangat. Nah, penuh langsung kan, guys. Gak usah banyak-banyak ya. Ini pun ganti air tadi, guys. Air tadi kena abu. Biar cepat matang ya kan. Butek lah jadi ini di gua nih. Nah, ini langsung ngalir. Guys, udah ya. Udah. Cukup segini ya. Cukup. Cukup, guys. Kita mulai urus, Bang. Ini bagian pengapian, guys. Nyala belum nih? Jangan dimus-mus lagi.
Nih, bagian pengapian, guys. Nanti aja biar apinya jadi dulu biar enggak kena abunya. Kayu wis jelas. Iku lho mambu iku lho. Jadi guys ya, bagi terletaknya apanya. Jadi kita mau bikin kopi sama mie instan, guys. Mie instan rebus. Mie instan kuah. Seleraku. Kita tunggu aja nanti mendidih sendiri. Ini warni. Yes, ini udah siap nih, guys. Udah mendidih. Guys, ini udah mendidih nih, guys. Kita angkat dulu. Air panas, air panas. Kita butuh paru-paru aja. Benua ya. Wah, lagi gitu. Enggak. Aku benua aku. Aku 3/4 aja. Sendoknya masih lu. Ini gotok nih. Hop, hop, hop. Bisa. Bukan, tangan mas lah. Iya, iya mas. Hop. Woi, kusuk. Nanggung lo. Ya habisin aja, habisin. Eren. Wes yo. Iya, wes aja. Aku kutai ku. Enggak asal enggak disenggol enggak. Daup. Iki lo. Iki mau ditambahi. Iya, no lo. Wes sih ku enggak ngerti. Nah, ambil airnya lagi. Ambil lagi, guys. Ambil kau. Oh, Zen. Pantai udur-uduran orang. Indomie berapa ya? Indomie 3 lah. Segejok dong, nanti bingung. 3/4. Setengah aja, Ring. Setengah aja. Itu nak ngegosokan si Uri bilang. Bentar, apinya dibenerin dulu. Itu sih nggak reorep. Gue sih main grok-grok menek. Sumpah lah. Bawa, bawa, Mus. Apaan di bawah? Yo wes sih. Bingung nih. Oke guys. Kirain tadi sana, oke. Kopi dulu guys. Kopi dulu guys. Aduh. Kita nunggu air mendidih, kita masak mie instan ya, guys. Lama itu mendidihnya tuh. Oke, kita nikmati. Seruput dulu kopinya. Makan mie dulu, guys. Mie-nya, guys. Nih. Seruput. Endos. Mas Eko. Mas Eko. Ini Mas Eko. Di mana-mana enggak ada ya, di sini aja emang minyak khusus. Ini karya suku Marli, guys. Ini ya. Siapa mau beli ini harganya cukup 1000 aja, 500. 1500 pun udah naik. Nah. Ini BBM naik, ikut naik. Mana pabrik Ekomi panggil kita ya. Diseruput dulu kopinya. Udah bikin. Kalau ini top kopi. Nah, top kopi. Top kopi ya iklan ya. Mana tahu ditonton sama yang punya pabrik top kopi ya. Manis. Oh iya. Hah? Iya. Seruput cemal sih, butuh panas ini seruput. Enggak. Seruput seruput. Seruput dulu. Cok. Enggak. Coba aja lah. Suhunya cuma berapa ya? Panas, guys. Iklan rokok enggak? Enggak. Iklan ini rokok. Mahal kali. Terlalu mahal. Panas, guys. Oke, guys. Oke. Okay. Kita lanjut nanti lagi, guys. Jadi kira yang 35 sak yo. Guys, 28. Inilah kita kalau di hutan nih, guys. Mbak Warni. Makan ekomi. Praktis. Mentah ekomi mentah. Nih, bumbunya guys, kita kasih bumbu sedikit guys ya. Ini sebenarnya mie ini gak cocok untuk dimasak nih guys. Cocok dimakan mentah gini guys. Tutorialnya ha, kita kasih bumbunya sedikit aja guys. Terus kita buang. Ini cabenya. Kita apa guys? Kita otak lagi. Ya. Sekali lagi, ekomi ya. Jangan mas lupa ekomi. Mas Eko. Ini di desa-desa yang ada guys, di kota nggak ada nih guys. Ilegal ya? Ilegal guys. Ah, ini kocok-kocok guys. Nah. Cuma 1000 ya. Cuma 1000 ekomi. Harganya. Cuma 1000, guys. Di kota nggak nah. Ada. Habis itu baru kita makan guys. Oke, mantap. Rasanya seperti ekomi. Oke guys, makan dulu guys ya. Kopi, kopi. Makan.
mie rebusnya nyegrak guys. Nanti kita yang sebagian itu kan masih banyak, kita coba pakai apa guys? Kuah, pakai kuah guys ya. Okay. Namanya Eko Mie Com. Hmm. Okay, Mie Com guys. Oke guys, kita masak Indomie dulu. Eko Mie ya, jangan lupa ya. Eko Mie. Kok bumbunya tiga? Ini Eko Mie. Kita ambil ini ya. Nunggu mendidih kalian dimasak minyak. Masukkan bumbunya dulu. Masak mie ala suku Marley guys. Di hutan kayak gini ya, cara bertahan hidup di hutan. Coba usah, ada Eko Mie. Kopi deh. Coba apa ini lagi apa? Perondolan dimasak ya. Masak perondolan. Biasa ya kita tutorial masak perondolan guys. Dijadikan menu makan siang. Berapa bumbunya itu? Tiga masuk semua? Empat lah, semua lah. Empat. Bit, kayu singgung aduh bit. Oke guys ya, kita tunggu mendidih dulu apanya guys. Ya langsung masukin. Gak ada nunggu. Lama. Diaduk. Gampang itu. Yes. Aduk sendiri tuh. Tuh guys, kita masak 4 mie guys. Kita rencana nyari ini. Kasih telur biawak, enggak ada biawaknya. Lagi enggak ada bertelur guys. Sendok lu enak. Iyo. Tak kayu lah biar apa? Marley kali ya. Sempitnya pakai kayu. Ayo guys. Mana goloknya? Kurangi kuy. Banyune lu enggak masran dur enggak bakal apa ku kayak iyo ku. Diaduk dulu. Ampun diaduk. Guys, kita buat untuk pengaduannya nih guys. Babang gijot nih namanya guys. Tato cicak. Banyak ini. Wah. Steril guys, orang kampung harus steril guys. Guys. Enggak ada sendok, kayu pun jadi. Langsung mendidih kan guys. Wes bit. Wah, belum ini. Nanti makannya kita pakai sumpit guys. Gue sih gue kan matang dewe ini diangkat-angkat. Enggak langsung ini nanti. Enggak pol. Mendadak gue. Oh, kan dia enggak percaya. Dia akan langsung ini deh. Sampai tumpah-tumpah dia guys, ngompro guys. Belum ini kayaknya. Belum. Ya bak. Kan wis panas gue kan mendidih dewe dewe. Goyang. Iku lo cabene dulu ikut kutai gue. Oke guys, kita makan bersama di sini guys. Gak ada piring. Ini narik ini jatuh semua ini. Tunggu sumpit. Oke guys ya, tunggu dulu guys, kita cabut kayunya dulu sih guys ya. Cabut. Ini jatuh semua kotorannya. Mas. Alah. Oke. Nah, kita makan bersama di sini pakai sumpit. Mantap kali guys. Kalian belum pernah nyobain pasti penasaran. Lama kali itu pun. Ya teman-teman suku Marley, kita minum kopi sambil makan mie instan ala suku Marley ya. Gak ada sendok pakai. Cuman nih guys pakainya guys. Ini guys. Guys kita coba ya, bisa nyepit nggak? Oh bisa guys teman. Minum kopi ya. Ini gimana makan kuahnya guys? Enak sendok. Mantap. Kependean guys, sumpitnya guys. Teman-teman suku Marley yang belum makan, makan dulu ya. Makan siang ini guys.
Guys, nah. Ambil ngopi. Sempurna sekali. Kameramen, kameramen makan terakhir ya. Nanti kuahnya aja ya. Yes. Yes. Deket dan bot, deket dan. Tangan cok. Minyak enggak ada apa banyak, guys. Ini doang. Pahani moni. Mukbang, mukbang. Ceplok. Nih, guys. Enggak ngono ceplok ini. Kayak anak musang. Coba. Enggak ngono coba ceplok. Aduh. Wah, sangat lezat. Kemarin makan ini aja udah kuat nih, bapaknya udah lebar, guys. Ini lah gara-gara makan mie jadi kuat kita. Mie apa? Mie Eko mie. Di tempat lain nggak ada, di kota nggak ada, nggak laku. Yono sing resi ditadai. Oh, kota kok enak ya? Mati enggak? Jangan lupa. Jangan lupa. Mantap. Kuahnya kopi. Ini enggak bisa diminum. Tahu-tahu ngomong. Wah, kopi. Biar bisa diporak ya, ya rasa. Sampai entek-entek. Aduh. Makan siang dulu ya, guys. Jangan lupa. Nanti pada sakit. Kopi lupa seruput, guys. Kopinya sebatas, guys. Makan nih makin nambah lapar, bukan makin nambah kenyang. Enak lho kan bahasa kita sehari-hari enak banget, lucu ya kan. Kalau bahasa-bahasa Indonesiaan, gaya banget. Oh, besok. Tinggal sisa-sisa, guys. Yuk lah, dikokok pada jarak ini. Iya. Kuah ini sih, gak ada enak ini. Pokoknya apa jelasan di sini. Ya habis, guys. Gak dapet lagi, guys. Yang menang supit besar juga, guys. Udah aku pikirkan. Habis besi. Gede entuan banget. Ada pengalaman, guys. Sedih mengamin lu. Udah habis. Enggak dapat, guys. Cari lagi, guys. Untuk si loro apa pula? Tidak noyon, gua dah. Boleh kayu bolong lu, sedot. Kayu bolong. Nang jendela. Disedot. Habis dia sudah, guys. Guys. Oke, terima kasih teman-teman Sukmarle yang bahasa ini bahasa Jawa lah. Nanti penontonnya enggak tahu. Apa wes suwun ya. Ya. Suwun ya yang udah nonton channel Sukmarle. Jangan lupa like, comment, and share and subscribe ya. Kita mau ngukup dulu, ngukup. Enggak apa-apa men lucu, guys. Panas dan sumpah seruput. Wes enggak panas juga adem. Wes, ini tak golek kayu bolong. Ya, guys, jangan ada sendiri. Ini kuahnya masih banyak nih, guys. Kita seruput dulu, guys. Ya, guys.
Sekali lagi guys. Udah. Panas spotnya guys. Wih, seger kali kan? Seger ya? Top juga. Wah, rekan banget top. Oke, makasih ya teman-teman suku Marle yang udah menonton channel kita. Jangan lupa like, comment, and share. Dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tungkup mana?